Jadi jalur mudah menuju tujuan Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kota Kemudian Jogja. Hari ini tepatnya saya berada di Surabaya untuk melaporkan beberapa keberangkatan bis dengan tujuan Jawa Tengah dari Singoloyo, Jakarta dan Jawa Timur. Tepatnya di hari Jumat tanggal 14 Januari 2023. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Kota. Tadi sudah diberangkatkan armada pertama SPG Itulan dengan tujuan Purwanto untuk jalur 16. Selanjutnya diberangkatkan Matramas Alicep N03 dengan kasus Uno AN285. Selamat jalan, semoga selamat sampai. Masih dengan Rosalia Indah Morosari Smith. Dan belum ada tanda-tanda diberangkatkan walaupun sudah hampir 2 minggu di depan. Agen Tepatnya di agen Rosalia Indah. Kita tunggu keberangkatan dari Rosalia Indah dan dari agen beliau ini menaikkan kemungkinan lebih dari 10 penumpang mantap ya, Rosalia Indah. Belum nyampe Pondok Pinang pun Rosalia Indah sudah hampir setengah okupansi penumpang, setengah kapasitas. Tarik dengan sepuluh 3/4 ukuran 3/4 bus atau lebih familiarnya adalah bus medium dengan 10 jam. Selamat datang di Kota Surabaya Tarik. Selanjutnya diberangkatkan Matramas Kaptei. Kereta armada ini diberangkatkan sore hari, sekarang malam lebih dari poinnya. Sebelumnya lain perdana dibawa oleh Lekina Udura. Selamat jalan tugas sama satu. Selanjutnya Bin Ilyas Mustari Sahat dan Surya Jaya menuju seri bukannya secara baik. Sama jalan untuk sama sampai 3 unit turut berjaya diberangkatkan hari ini dengan SPG Tulan mengisi jalur besar SPG Lagu seri jet dan secara baju kami sama jalan untuk sama sampai. Lanjutnya diberangkatkan Mas Belajar Bun. Sebelumnya tepatnya di hari Rabu dengan PGD dan sekarang berubah baru lancar kembali ngetal. Selamat jalan juga sama sampai di sini dengan satu juga. Selanjutnya Gunung Harta sama-sama dengan tujuan dengan maju lancar berubah sama-sama berubah pin. Selamat jalan juga sama sampai di sini Gunung Harta PNS 2.